bikin packing kunci casket pemirsa. Nah, seperti ini boleh kita coba, kita bolak-balikkan keamanan seperti apa sih? Nah, ini sangat aman pemirsa, kita bolak-balikkan seperti itu untuk packingnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama Nogen Biang Petingkah. Kali ini kita akan mengajarkan cara gimana sih untuk memateng pohon pemirsa. Nah, seperti ini yang biasa pemirsa. Nanti kita buatkan contoh tutorial untuk membuatkan packing pohon cascade pemirsa. Ya kan? Ini pohon yang biasa pemirsa. Tidak memakai pot dan medianya harus kita tali seperti ini, kita rapikan gitu kan. Nah, soalnya kita kalau memakai pot itu terlalu berat untuk diongkos pemirsa. Nah, makanya kita tali seperti ini. Nanti di sana di tempat pemiliknya pemirsa, tidak tahu ini nanti dikasih pot landscape atau pot keramik pemirsa. Nah, seperti ini kita rakit, kita tali satu persatu pemirsa, dengan agar bisa kuat. Dan sampingnya ini harus kita kasih triplek atau papan pemirsa, karena untuk membantu gimana caranya sih untuk menghindari patahan-patahan kering-keringannya seperti ini pemirsa, harus kita pagri dengan triplek seperti ini agar minimalisir untuk keamanannya pemirsa, biar nantinya nyampe di tempatnya si pembeli itu benar-benar aman, dan untuk ngasih rasa kepercayaan profesional dan benar-benar memuaskan bagi kolektornya. Nah, seperti ini pemirsa. Kita perdekatkan, kita kasih tahu pemirsa. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu gimana caranya untuk packing. Seperti inilah caranya. Nah, kita kasih kekuatan tulang-tulang yang kuat pemirsa. Nah, itu kan. Nah, soalnya pohonnya kering-kering seperti ini pemirsa. Kita kasih kekuatan, dan ini kita kasih palangnya pemirsa agar dijungkir balikkan nanti di tempat pengiriman itu benar-benar aman pemirsa, gitu kan. Nah, seperti ini kita bolak-balikkan nanti gimana caranya agar tanaman ini tidak mengalami kerusakan pemirsa. Ini sangat kuat pemirsa. Nah, ini juga kita kasih sekat macam ini kan, kasih sekat seperti ini pemirsa. Nah, ini tulang-tulangnya harus kuat pemirsa. Nah, seperti ini langkahnya. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu seperti kita di Jepara pemirsa untuk packing-packing mebel itu kan. Nah, kita dapat pengalaman dari sana pemirsa. Oke, kita lanjut ke packing yang pohon cascade pemirsa. Karena jarang pemirsa yang belum tahu gimana caranya, yang simple, praktis dan kuat pemirsa. Oke, kita lanjut. Pertama kali ukuran untuk burjennya seperti apa pemirsa? Nah, ini kita kasih tulangannya ini ketiganya pemirsa. Nah, ini sudah saya ukur burjennya pemirsa dari pot gitu kan, sampai menjuntainya seberapa. Ini kita ukur ketiganya dulu pemirsa.
Lalu lebarnya ini juga kita ukur. Jadi lebarnya ini kan. Nah, nanti kita tengahnya kita kasih tulangan. Jadi lebar seperti ini. Kita bikin kotak pemirsa. Banyak kali lebarnya gitu kan. Nanti juga ada dudukannya pemirsa. Jangan lupa untuk podcast kitnya, soalnya dari pot itu pohonnya itu lebih bawah, dari potnya itu lebih bawah pohonnya. Nah, nanti kita kasih dudukan. Bagi teman-teman takut-takut orang yang biasa ngirim pohon, kita kasih contoh tutorial. Lanjutkan. Nah, ini tips dari saya teman-teman, jika lo memaku tembiran-tembiran seperti ini gitu kan, biar tidak mau pecah teman-teman, biar tidak pecah, agar tidak pecah itu ujungnya paku ini kita tumpulkan teman-teman. Nah, kita tumpulkan seperti ini gitu kan, ujungnya teman-teman. Nah, seperti ini, kalau kita paku ini lembir seperti ini tidak akan pecah. Nah, seperti ini. Banyak ilmu teman-teman di sini itu training bunsi ya, oke, pertukangan ya, oke teman-teman. Lanjut. Nah, sekarang rangka sudah jadi teman-teman. Nah, seperti ini kan. Nah, tinggal kita ngasih tempat dudukannya teman-teman. Nanti kita kasih dudukan untuk potnya itu kan, agar dia menyandar di dekat tulangan sini loh mas ya. Nah, dia sandar, kita sandarkan gitu kan. Nanti yang di sini untuk kita buat talinya teman-teman, untuk buat tempat tali gitu kan. Ini nanti dudukannya di sini, dan nanti pohonnya di sebelah sini teman-teman. Nanti untuk ngasih pohonnya cascade-nya, daunnya itu cabangnya sampai di sini teman-teman. Nah, ini nanti di tempat portal ada tempat dudukannya. Jadi dia nantinya bisa menyandar teman-teman dan kuat. Lanjut. Nah, seperti ini pemirsa caranya untuk kita bikin packing bunsi cascade pemirsa. Nah, seperti ini boleh kita coba, kita bolak-balikkan keamanan seperti apa sih. Nah, ini sangat aman pemirsa, kita bolak-balikkan seperti itu untuk packingnya, dan saya rasa kita penjual pengennya itu pembeli itu nyampe di tempatnya itu aman dan sangat puas ini. Oke, lanjut kerja.
Oke, pemirsa. Inilah kita buatkan tutorial untuk pengemasan atau packing bonce secara benar. Dan semoga saja nanti paket ini selamat sampai tujuan. Selamat yang menerima paket ini dari Norken, pemirsa. Kita tutup dulu perjumpaan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.